Hai guys, kali ini saya akan review Tory Burch Kira Saffron Color Block Top Handle Stencil. Warnanya Red Apple, Bright, Samba, Crazy Pink. Ini ya. Ini adalah video kesekian kalinya. Tag keempat atau kelima kali karena ada yang ketuk pintu. Ini efek corona, susahnya minta ampun anak-anak semua di rumah nggak selalu mengganggu. Oke, ini kira pertama kali saya beli ini kemarin sudah saya unboxing, terus saya kemarin pada saat beli ini bingung antara warna pink atau warna yang satu lagi yang krem ya. Kemudian tanya sama suami sama yang anak ada saya, orange sama merah. Terus tanya ke suami saya sama anak saya, mereka lebih pilih yang warna pink. Yang Tory Burch itu. Iya, lebih pilih yang warna pink ini. Dan kemudian setelah tas ini datang, oh, dulu ini warnanya agak-agak ngejrek banget ya, ini mau pakainya agak susah. Terus ya udahlah coba pakai. Memang bagus sih. Nah, kemarin kan saya bilang rencananya mau pakai buat Imlek kan enggak jadi. Kalau buat untuk kantor kayaknya enggak gitu cocok ya. Lebih bagus untuk berjalan kecuali ke kantornya pakai baju warna merah gitu baru cocok. Nah, ini ada long strap-nya. Kelebihannya ini ada top handle, terus ada long strap. Long strapnya ini panjang ya, nah, bisa pakai seperti ini. Seperti ini panjang, terus dia punya lubang juga. Ada berapa lubang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 lubang. Oke, okay. Terus kemarin juga saya ada bilang sepertinya ini nggak begitu berfungsi kalau menurut saya, yang ada cuma berat-beratin aja. Ini untuk kayak gini nggak cocok, atau untuk kucing cantik yang seperti ini yang ada mungkin berat deh sepertinya, bisa nggak pakai itu bisa simpan. Nah, ini kalau mau taruh di top handle seperti ini. Maaf guys. Maaf ya banyak suara latar, ini ada anak di rumah tidak bisa menemukan waktu untuk mencuri waktu sendiri itu nggak bisa selama corona ini. Kok nggak sini? Nah, nih belakangnya ada pocket kecil. Ini tidak bisa taruh handphone ya, kecil banget soalnya. Paling taruh seluruh belanjaan aja, benar-benar kecil. Taruh handphone apa yang kecil ini? Kecuali ya, nanti ada Samsung Jet itu mungkin ya. Sila. Terus, nih tutupnya. Yang bikin saya juga kurang suka. Saya kasih lihat nih. Ini handphone-nya kok. Saya kasih lihat ya, misalnya kalau belum mati kan pakai. Mau taruh handphone nih. Ya, iPhone ya. Teng, oh yang ada dicolong sama orang. Enggak. Mana kok? Tapi lebih baik, guys, kalau lebih baik kita jangan taruh sini, nanti ada orang kayak curi iPhone nanti atau enggak nanti takut jatuh sendiri. Iya betul ya, makanya jangan taruh di luar, bagusnya taruh di dalam. Nah, buka tutupnya nih bikin kalau misalnya full barangnya susahnya minta ampun sampai sakit tangannya untuk buka tutup ini, enggak fleksibel menurut saya. Oke, okay, sekarang kita akan review bisa muat apa aja. Hari ini saya pakai tas Michael Kors Selma ini. Tas Michael Kors yang nggak mungkin ketinggalan zaman. Oke, saya keluarin dulu barang-barangnya ya. Tas ini tidak cocok kalau misalnya untuk di saat corona ini, karena harus bawa apa ini mah? Hand sanitizer, nggak muat semua. Overall, di antara semua Tory Burch kayaknya ini memang bagus, cuma bagi saya nggak fungsional menurut saya. Sampai saya korbankan berapa lama nggak pakai tas ini karena mau taruh kemarin dompet yang besar pun nggak muat kan. Sampai saya korban beli dompet yang selama ini saya nggak pernah pakai dompet yang kecil yang dilipat seperti ini karena saya nggak suka uang dilipat-lipat. Hanya karena Tory Burch inilah saya beli. Jadi ini muatnya. Aduh, pam. Maaf guys, ada banyak suara nih guys. Maaf ya guys. Gak profesional banget ya. Ini dompet.
Ini tempat kartu. Terus ini juga tempat kartu. Ini dia di dalamnya. Di dalamnya ada satu tempat, dua poket. Ini ada juga satu di sini di dalam ini. Ini terus. Nah, di sini juga ada kompartemen. Terus ada zipper. Oke. Ini kartu juga bisa saya taruh di sini. Terus apa ini ya? Oh, ini bagusnya taruh di sini ya. Ini tempat kunci, biasanya udah nggak mau ini tempat itu sekarang segala antibakterial, barang-barang antibakterial berlaku sampai dibatasi, cuma boleh beli berapa aja. Kunci mobil saya taruh sini aja. Masuk terus sih kok. Ini tisu. Pinjam handphone dong kok. Nah, handphonenya sebenarnya saya pakai handphonenya di situ yang lagi dipakai buat video. Nah, handphone taruh di sini. Terus kacamata full. Kok nggak mau? Iya, full banget. Full ini nggak bisa taruh lagi nih. Berat. Nah, berat. Nggak berat. Tasnya ringan kok. Ini juga udah nggak mau lagi. Dah. Ini bisa taruh. Oh, nggak bisa muat loh. Nggak bisa, rusak nanti. Nah, nih momen. Jadi kalau mau cepat, ibarat mau, susah. Aduh, susahnya kok. Kalau kayak gini. Kadang-kadang kalau saya mau cepat sampai saya nggak kunci ini. Jadi untuk barang yang bawa, saya kemarin pikir kok Casey kan kecil. Tapi nggak seribet ini. Masih muatnya lebih banyak kalau yang ini. Untuk orang yang bawa tas banyak seperti saya, benar-benar bawa barang banyak seperti saya, benar-benar nggak recommended. Ya kok ya? Ringan sih. Kalau untuk yang barang bawaannya sedikit sih oke. Okay. Jangan seperti saya. Kalau sama saya sih nggak oke. Okay. Nanti lah. Ini seperti ini. Nih, cantik sih. Cakep. Cakep banget. Bahannya juga bagus. Licin. Okay. Warnanya juga bagus. Iya, warnanya pink-pink terus. Pink kan campur-campur kok. Pink ada kerjanya. Kan campur. Kan aku yang pilih. Oke. Sekian review dari saya hari ini. Thanks bagi yang udah nonton. Bye. Bye. Bye.